Pelatih Piala Asia sebut Indonesia paling berbahaya. Target 4 besar bukan kemustahilan. Hanya Indonesia yang hampir setengah skuadnya pemain senior. Tim U23 Indonesia telah tiba di Dubai, Uni Emirat Arab pada Selasa 2 April dini hari waktu Indonesia bagian barat. Pada petang harinya, Garuda Muda langsung menjalani latihan perdana. Latihan dilaksanakan di lapangan Humaydal Tyer Stadium di kawasan Komplek Al Nasser SC Dubai. Pada latihan perdana ini, menu latihan yang diberikan pelatih Shin Tae-yong fokus untuk recovery pemain dan penyesuaian fisik keseluruhan. Semua berjalan lancar, latihan perdana cuaca juga baik, kondisi para pemain pun juga baik, kata Shin Tae-yong. Ketika ditanya lebih detail mengenai kondisi para pemain, usai menjalankan laga bersama tim di kompetisi lokal dan luar negeri, pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan kondisi pemain secara umum baik. Selama di Dubai, UAE, Indonesia akan menjalani dua laga uji coba tertutup melawan Arab Saudi di tanggal 5 April 2024 dan Uni Emirat Arab tanggal 8 April 2024. Mengenai hal itu, Shin mengungkapkan. Ya, memang walaupun ada dua laga uji coba, kita fokus lebih dahulu ke dua pertandingan itu. Namun fokus utama kita adalah pertandingan perdana melawan Qatar pada 15 April. Imbu Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U23 memang memiliki potensi paling besar untuk bisa juara Piala Asia U23 kali ini karena rata-rata pemain sudah pernah merasakan atmosfer di Piala Asia lalu. Indonesia mempunyai hampir setengah skuadnya adalah pemain senior yang sebelumnya sempat dipandang sebelah mata namun bisa berjuang sampai babak 16 besar. Keberhasilan STY membawa pemain muda ke skuad senior berdampak ke turnamen U23 karena STY akan semakin mudah untuk memberikan tambahan ilmu untuk mereka. Tentu saja para pemain muda sudah merasakan bermain di level tertinggi senior. Jika di Piala Asia senior kita diremehkan, namun di gelaran kali ini Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu kandidat juara. Justru di U23 ini kita diunggulkan menjadi juara. Tentu saja ambisi besar STY bisa tercapai. Bahkan semua negara Asia setuju Indonesia tim kuat. Pelatih Cina juga mengakui Indonesia paling berat di grup nantinya jika melihat susunan pemain yang ada. Karena PSSI juga sampai meliburkan liga. Ini akan menarik karena kami akan melawan tim senior yang memiliki usia masih muda. Ini akan cukup susah namun kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Ungkap pelatih Cina.
Tentu ini bisa menjadi motivasi para pemain kita untuk tampil maksimal sesuai target yang diberikan. Karena jika target ini tak terrealisasi, masa depan Shin Tae-yong akan terlihat abu-abu untuk menjadi arsitek timnas Indonesia. Nah, menurut kalian, apakah kali ini Indonesia akan mampu bersaing sampai partai semifinal, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.